Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Rendra Adi. Jumpa pagi lagi guys. Sudah agak siang jam 9 ini ya. Nah ini saya manen kencur hasil tanaman saya sendiri. Waktu itu saya kira nggak berbuah, ternyata berbuah loh, gede-gede. Tuh. Nah ini memang saatnya panen ya. Tuh, sudah mulai ripah. Ripah itu daunnya sudah mulai menguning begini ya. Tuh gede-gede kan kencurnya. Nah saya suka banget bumbu pakai kencur guys, lebih sedap. Nah kita panen lagi. Ini cuma sedikit ya, saya nanam itu iseng-iseng. Saya kira nggak ada benihnya, ternyata nggak ada buahnya, ternyata berbuah. Alhamdulillah banget ya. Tuh gede-gede banget. Jangan salah, ini teki. Lumayan loh dapatnya. Nah kita cangkul lagi. Ini jadi saya tanam itu di bawahnya cabe ya. Ih, kepacel guys. Tuh gede-gede kencurnya. Pintar saya nanam. Ini tapi segini loh, lumayan. Ini belum ada. Ini tanaman baru. Kemanapun selalu menemani sambil bermain. Kembul. Gendut banget, lucu banget ya. Oke guys, kita sudah selesai manennya. Kita bersihkan dulu. Dapatnya segini, ini sudah lumayan banget buat saya. Alhamdulillah. Karena kalau beli itu mahal banget di sini. Kecil segini, sedikit gini, berapa gram gitu. Di sini 200 NT ya. Nah ini kencurnya kita bersihkan dulu. Nah ini panenannya cabe itu dapat segini guys, banyak banget. Ini banyak buat saya, bisa untuk makan 3 bulan. Lambat ini panen ya, sudah mulai kempos-kempos. Dapatnya banyak banget, seneng banget saya. Saya sedikit dulu ya. Ini naikin nih dapatnya banyak guys, ini banyak loh.
Jadi kalau di Taiwan itu segini ya, saya beli segini nih 100 cm atau 50.000 ya, segini loh. Tuh, segini. Tuh, paling itu segini dah. Dapatnya banyak ini, jadi beberapa bulan. Alhamdulillah, meskipun sedikit tapi alhamdulillah banget. Ini dulu saya beli, terus saya iseng-iseng saya tanam, ternyata tumbuh dan panen. Dan panennya segini, alhamdulillah banget, saya suka.